Tahukah anda, sehari sebelum raya, jawatankuasa akan melihat anak bulan untuk menentukan esok bermulanya hari raya. Ini iklan raya ke? Sekiranya bulan tidak kelihatan, kaedah hisap akan digunakan mengikut falak untuk menentukan tarikh hari raya. Farah, tengok depan. Mak, kenapa kita selalu lambat balik kampung ya? Ya ke? 1998. Masa tu mak boleh pula lupa jalan nak balik kampung. Belok kanan, nanti terus je jumpa signboard. Macam ni ke, cik? Ah, macam ni. 2005. Tayar kita pancit. Pancit? Biasalah tu. Sampai ke empat-empat sekali. 2011. Masa tu hujan lebat gila. Sampai wiper pun tercabut. 1992. Mak dah lupa. Masa tu ramai yang datanglah seminit nak cuci baju raya. Mak, mesin ni rosak ke? Jangan usik. Tapi tadi, Ah dah periksa kereta, GPS. Kedai pun dah tutup awal. Jadi tahun ni, kita tak akan lambat lagi dah. Pada Mak, raya memang beza sangat. 1990. Masa tu ayah dengan mak kau baru bercerai. Ini kan rahsia. Korang berlakon je lah macam lelaki bini. 1995. Diorang tu malu dengan mak. Tapi tak malu cakap bukan-bukan. Bila nak kahwin lagi? Takkan aku nak biarkan anak kau tu besar tak ada ayah? Tapi kalau ada boyfriend, jangan bawa balik rumah pula. Malukan family je. 1998. Kita masih sempat balik raya. Ayah kau pun masa kahwin selalu tak ada. Bila raya muncul je. Hey, aku tengok laki kau okey je. Kau yang buat hal kan? Tak nak rujuk ke? Orang lain mungkin seronok bila raya. Tapi tak pada ibu tunggal macam mak. 364 hari. Maklah mak. Maklah ayah, kawan, driver, tutor. Satu-satunya pencari rezeki. Tapi bila raya, mak yang gagal. Nak tahu kenapa kita selalu balik lewat raya? Maklah puncanya. Tapi bukan kali ini. Tahun ni raya mungkin takkan jadi. Fenomena pelik sedang berlaku. Fasa bulan tidak menunjukkan pergerakan seperti biasa. Ia tidak pernah starting the fleet of drones. Mona. Uploading the projection protocol. Shantini. Deploying operations for observatories. Kita berjaya. Satu fenomena aneh telah berlaku. Fasa bulan telah terhenti sejak 2 minggu lalu. Ia tidak pernah berlaku sebelum ini. Hari raya tidak dapat diumumkan sehingga dapat ditentukan. Kenapa ni Farah? Raya je pun. Tak, Mak. Ah, tahu. Hari-hari mak kerja sebab tak nak kita susah. Sampai mak tak ada masa untuk ah.
gila dapat peluang dengan Mak dalam kereta ni. Kita berdua je jalan-jalan. Bagi Ah, itulah kenangan raya yang paling indah. Raya kita memang beza. Tak sama macam orang lain. Tapi pada Ah, cukup sempurna. Apa yang Ah nak selama ni, inilah dia. Raya cari kita. Tima. Don't you think we've gone too far this time? Maybe. Perkembangan terkini, anak bulan telah kelihatan secara tiba-tiba. Ahli-ahli falak terkejut namun berasa lega kerana kita kini dapat mengesahkan bahawa esok hari raya. Oi, besok raya! Cepat tolong! Saya dengan ini mengucapkan selamat hari raya. Dah sampai ke sayang? Ke kita lewat lagi ni? Ya, cik abang suamiku. Tapi sebab mak ni, semua orang menjadi lambat. Eh, siapa pula yang nak berhenti kat kedai Tom Yam ni?